Okay. Hi everyone, my name is Dane. I'm a head computer trading. Thank you. Hi guys, my name is Dane. So we are here at Scrap Computer Trading. So we see the process of the computer's motherboard are scrap. Ni PC daripada zaman CRT monitor ni, kita panggil CRT monitor, sampai ke LCD monitor. Sekarang ni LCD monitor dia kurus sikit, dia kecil sikit. Dulu kita pakai yang ni, CRT monitor. Dan masih ada lagi yang pakai ni pun. Masih ramai lagi yang pakai ni. Terutamanya di kawasan-kawasan kedalaman, mereka masih lagi pakai pula lah ni. Kalau untuk yang kawasan bandar dah tak pakai. Ini semua dilupuskan. So dalam ni macam-macam adalah copper, plastik, besi, aluminium, semua kita akan asingkan. Okay. Dan kita bukan setakat terima ni saja. Kita terima apa saja barang yang kena mengenai dengan elektronik. Kecuali kain dan kayu. Kita tak ambil. Ini benda-benda yang ada dalam tempat ni. Ini CPU lah. Ini macam power bank lah. Cuma kapasiti dia besar sikit. Ini plastik yang kita asing. Ini kabel-kabel yang kita ambil. Ni kabel dia yang ini part-part yang kita asingkan. Keyboard, ni keyboard, wire, CPU, hard disk, semua adalah dalam ni. Nak tengok boleh? Apa yang ada dalam jumbo pack, kita boleh tengok. Ini LAN cable. Ini SATA cable. Ini kabel power supply. Kalau ada yang masuk, kita akan suruh dong belajar repair untuk power supply. Sebab power supply ni hanya rosak bahagian-bahagian yang kecil saja di depan ni. Kita orang mungkin bagi dia buat dia. Ada disking irukda. Adik-adik ni tadi tu. Kita asingkanlah. Wire, kabel, semualah yang kena mengena dengan elektronik. Okey. Yang ni pun scrap juga, projector. Dia lupa dia bagi depan dia. Ha? Projector. Dia yang projector dia. Apa tahu ni apa ni? Ini tak lah, ni network box yang connect router and switch. Ya, okay. Connect LAN. Ya, router and switch. Nama lagi dia. CPU yang kita akan buka. Dan lepas buka dia